Warga dari Talang Buluh 3 Putri, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, mendatangi PN Pangkalan Balai Banyuasin Sumsel pada sidang perdana gugatan mereka atas hak guna bangunan atau HGB salah satu perusahaan. Sidang mengagendakan keterangan penggugat terkait penghapusan 43 sertifikat HGB. Saat sidang, BPN Banyuasin, PT Sum, dan dinas terkait yang menjadi tergugat tak hadir. Penggugat menerangkan, dalam sidang 43 sertifikat HGB tergugat, menurut penggugat tidak sesuai dengan objek lahan yang jadi sengketa karena sering berubah. Jadi pas pembuktian, jadi sertifikat HGB selalu berubah-ubah kok. Dan sertifikat itu berbeda objek sengketa. Jadi berada di Talang Buluh, namun kebun masyarakat ini berada di Kelurahan Tanah Emas. Yang tidak datang tadi dari pihak PT Sum, dari pihak tergugat 2, dari pihak BPN Kabupaten Banyuasin. Pihak tergugat belum dapat dikonfirmasi terkait gugatan tersebut karena tak hadir dalam sidang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan.